Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kemunculan dia yang mengejutkan kamu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini, kita akan cuba meneliti siapakah seseorang yang cukup misterius ini yang hadir secara tiba-tiba di dalam hidupmu. Apakah kemunculan si dia bakalan mengejutkan kamu kerana kamu mungkin sudah mengenali dirinya atau orang ini merupakan orang yang baru muncul untuk memberikan kamu nafas baru, sejurus, sebuah harapan ke arah hubungan yang stabil. So guys, let's find out. Sebelum saya mulakan, ini adalah bacaan umum yang belum tentu akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyesuaikan energi ini dengan kondisi dan situasi kamu. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okay guys, kita akan cuba menyelidik ya. Energi siapakah seseorang yang akan secara tiba-tiba muncul lagi dalam hidup kamu? Atau orang ini secara tiba-tiba muncul ya tanpa kamu duga? Kita lihatkan energi siapakah yang akan ketarik ke pembacaan kali ini. Siapakah dia yang secara tiba-tiba hadir di kehidupanmu untuk menawarkan sesuatu yang stabil? Nah, orang ini akan datang untuk memberikan kamu ya kestabilan masa depan. Nah, kita cuba lihatkan energi siapakah yang bakalan ketarik ke pembacaan kali ini. Siapakah dia yang secara tiba-tiba hadir kehidupanmu lagi? Wow, teman-teman, orang ini merupakan orang yang benar-benar action-oriented ya. Seorang yang cukup bersemangat, seseorang yang suka menerima sebarang tantangan dan mencubai ya sesuatu yang baru. Orang ini orang yang percaya diri dan cukup bersemangat sekali ya. Orangnya berani, berani daripada segi tindakan dan akan melakukan apa sahaja ya yang dia inginkan. Daripada kartu yang pertama ini terlihat dengan jelas teman-teman ya. Orang ini memiliki hasrat, keinginan yang cukup besar terhadap dirimu. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar tertarik, jatuh cinta banget dengan kamu ya. Semangat yang berapi-api. Orangnya mungkin sedikit temperamen teman-teman ya, panas baran. Kerana ada api di sini ya. Nah, orang ini mungkin ya bersio naga atau kamu yang bersio naga di sini. Kerana ada gambar naga ya di belakang Ace of Wands ini. Orang ini benar-benar orang yang action oriented. Orangnya berani, percaya diri dan orang yang sangat suka ya menghadapi cabaran-cabaran baru. Menurut si dia ini teman-teman ya, kamu ini begitu penting di matanya. Dia benar-benar jatuh cinta ya dan tertarik di pandangan pertama itu. Kartu kedua teman-teman ada Justice. Orangnya sederhana ya, orangnya pencinta kedamaian, orangnya bersikap adil, orangnya bersikap saksama dan tidak suka sesuatu yang bising-bising ataupun yang kacau bilau di antara kalian. Orangnya cukup adil dan dia seorang yang sangat mencintai ketenangan, kesaksamaan ya, keadilan. Dan saya menangkap ada sedikit ya takdir di sini yang menemukan kamu dengan dia. Pertemuan yang tanpa diduga ya, yang dibuka oleh jalan takdir kepada kalian. Tetapi yang pasti teman-teman ya, orang ini mempunyai keinginan-keinginan yang tertentu terhadap dirimu. Dia benar-benar sangat bersyukur ya ketika ditemukan dengan kamu. Nah, beberapa di antara dia sama ada sedikit temperamen ataupun orangnya sangat menyukai warna merah. Ini mungkin warna kegemarannya, ini mungkin warna kegemaran kamu. Di sini ada Four of Cups teman-teman. Setelah bertemu dengan kamu, orang ini banyak merenung ya. Sangat banyak memikir, banyak merenungkan ya. Sama ada pertemuan ini ditakdirkan atau bagaimanakah ya tiba-tiba terjadinya pertemuan yang seperti ini. Kamu tahu teman-teman, setelah dia bertemu dengan kamu ya, dia tidak lagi melihatkan kepada pilihan yang lain. Walaupun pilihan itu ada di depan mata, tetapi yang dia fokuskan adalah kamu. Orang ini benar-benar ya tidak menyangka, tanpa diduga ya, ketika melihat kamu, cinta pandang pertama benar-benar tertarik dengan kamu. Sehingga apa yang hadir di depannya tidak dipandang lagi. Nah, kamu benar-benar captured this person heart ya, benar-benar dapat memikat hatinya agar stay dengan kamu. Kita akan lihat lagi. Orang ini cenderung seperti menyendiri, ada kalanya akan cenderung ya memperlihatkan sikapnya yang mudah bosan. Tetapi setelah mengenali kamu, itu semua berbeda ya. Dia hanya fokuskan energinya kepada kamu.
tidak lagi memandang kepada cangkir-cangkir ya, tawaran-tawaran cinta lain yang berada di depannya. Seperti sudah dia menyampingkan ya energi-energi ini. Dia hanya fokus ke arah kamu. Kita lihat lagi ya. Orang ini banyak merenung tentang hubungan kalian ya, teman-teman. Di sini ada Page of Sword. Orang ini mencintai kamu secara spontan. Dia seperti tidak begitu mengejar, tidak begitu mengekang, tetapi cenderung jikalau tidak ada kabar berita daripada kamu, dia akan mulai ya penuh dengan keraguan dan akan bersikap seperti memantau kamu ya di social media atau mengubah profile picture-nya, statusnya hanya untuk mendapatkan perhatian kamu. Nah, di sini teman-teman tidak tertakluk kepada gender ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berdealing dengan seseorang yang sepantaran atau lebih muda dari kamu, atau seseorang yang sepantaran atau lebih tua dari kamu. Nah, usia bukanlah faktornya, tetapi dia seorang yang benar-benar ya detik ini ya ketika merenungkan kamu, wujud sebuah keraguan, ketidakpastian. Apakah cinta di antara kalian ini masih berjalan? Orang ini yakin ya, dia ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu. Dan dia seorang yang cukup berani ya, cukup berani mencintai kamu tanpa syarat, mencintai kamu secara spontan. Tetapi detik ini ketika dia merenungkan kamu ya, ada sebuah keraguan di hatinya. Sesuatu yang membuatkan dia cukup penasaran detik ini ya, dan ingin mencari kamu lagi. Nah, maka ini menjelaskan ya, mengapa daripada segi tindakannya yang terburu-buru, ingin mengimbangi hubungan kalian kembali setelah dia renungkan dan bertindak dengan berani. Datang mencari kamu, maka orang ini sama ada orang baru ataupun orang lama akan muncul lagi secara tiba-tiba. Nah, kali ini ya, dia akan perbetulkan keadaan, situasi kalian dengan sikap yang berani. Kita lihat lagi teman-teman ya, siapakah dia. Sebelum ini teman-teman ya, saya menangkap dia ini seperti tidak begitu bersedia ke arah sebuah komitmen ya. Ada kartu yang terbuka di sini. Di sini kita ada Four of Swords ya. Begini teman-teman ya, saya menangkap orang ini ya, dia mungkin banyak menjalankan hubungan di masa lalunya. Maka walaupun dia ketika dia bertemu dengan kamu ya, dia seperti orang yang take it slow and steady. Tidak mahu terburu-buru ya, orang yang menjaga kedamaian, orang yang menjaga keamanan. Dia seorang yang cenderung menghindar, menarik diri ketika dia kelelahan. Nah, jangan lupa ya, saya ada sebutkan tadi orang ini mudah bosan. Tetapi walaupun sedemikian, walaupun hubungan kalian mungkin ya sedang jedah, tetapi dia sedang mendapatkan kekuatan, berfikir kembali bagaimanakah untuk memulakan sesuatu yang baru di hubungan ini. Nah, ketika dia menarik diri untuk berehat, banyak yang sudah dia renungkan. Maka dia ingin melakukan sesuatu yang baru, tindakan yang baru ke arah kamu. Ini sesuatu yang sudah dia hitungkan ya. Kamu perhatikan kad yang di tengah ini. Sesuatu yang sudah dia renungkan, sesuatu yang dia hitungkan, maka ada keberanian untuk maju ke depan lagi. Walaupun ya, mungkin dia mengakui ya, hubungan kalian ini mungkin agak melelahkan. Sebenarnya dia takut, ini berlandaskan kepada pengalaman-pengalaman lalunya. Maka dia agak berhati-hati, tidak begitu mengekang. Nah, orang ini memang cenderung mendiamkan kamu, menarik diri ya. Tetapi itu tidak berarti dia tidak memfokuskan kamu. Detik ini saya menangkap energi dia yang hanya memfokuskan kamu dan tidak kepada yang lainnya. Orangnya bijak, orangnya sangat-sangat bijak sebenarnya. Orangnya sangat bijak, bertindak adil, orangnya saksama. Action-oriented person. Di sini teman-teman, ada kartu Chariot ya. Seseorang yang akan memperjuangkan apa yang dia inginkan. Jikalau ada kalanya mungkin ya, hubungan ini mungkin menghambat si dia, dia pasti akan ketepikan. Kerana orang ini inginkan kejayaan dan kadangkala teman-teman, kerana terlalu sibuk dengan pekerjaan, mengejar kejayaan, dia sedikit pelin-pelan, tidak memfokuskan dengan baik. Nah, maka cenderung ya, mengabaikan kamu, tidak memfokuskan ke arah kamu, ini mungkin membuatkan kamu lelah dengan koneksi yang seperti ini. Selain daripada itu teman-teman, terlihat dengan begitu jelas ya, ada perbedaan di antara kalian. Dan ada kalanya apa yang dia rencanakan, dia tidak bertindak mengikuti rencana itu. Nah, ini juga turut ya melelahkan kamu. Orang ini banyak cenderung seperti dia memberikan gambaran kepada saya ya, kerana mungkin dia begitu sibuk, begitu mengejar cita-cita ya, dia sering kelelahan, sering menarik diri untuk menyendiri, untuk berehat. Nah, orang ini cenderung ya suka tidur petang teman-teman ya. Suka mungkin tidur di waktu 10.30 pagi ke atas. Suka napping ya di waktu petang. Kemudiannya akan berehat untuk beberapa jam dan kemudiannya akan bangun lagi. Saya menangkap gambaran yang seperti ini. Dia orang yang pandai menjaga kesihatannya. Maka ketika perlu berehat, dia akan menarik diri.
orangnya cukup sibuk sekali, orang yang inginkan kejayaan. Tetapi dengan kehadiran kartu chariot ini juga ya, ini menjawab kepada ke arah perenungannya ya. Saya menangkap energi dia yang bukan saja sering merenungkan kamu, tetapi sedang sangat-sangat penasaran detik ini ya, sehingga wujud sebuah keraguan ya. Sama ada kamu sudah lelah menjalankan hubungan ini dengan dia, ataupun ada seseorang yang lelah di sini. Dan ada keinginan untuk masih lagi ya, melanjutkan hubungan kalian ke depannya. Nah, ini energi yang saya rasakan dia sedang renungkan untuk still melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Mengapakah dia muncul secara tiba-tiba? Apakah sebabnya ya, orang ini muncul secara tiba-tiba? Sama ada dia seorang yang sudah kamu kenali ataupun orang baru. Persoalannya, mengapakah dia muncul secara tiba-tiba? Kemunculan yang secara tiba-tiba. Mengapa dia muncul secara tiba-tiba? Wow, teman-teman, di sini ada Seven of Coins. Kerana orang ini sudah lama menghitungkan kamu. Sudah lama menginvestasikan perasaan dan waktunya, hasratnya, keinginannya ke arah kamu. Dia hanya menantikan momen yang tepat untuk bertindak ya, dan dia sudah menanti begitu lama untuk bertindak di momen yang tepat itu. Kini ya, saya menangkap seperti dia mulai lebih bersedia. Mungkin di kala itu dia tidak bertindak, tidak muncul ya untuk mengejar kamu kerana mungkin kondisi keuangannya belum membaik. Tetapi kini dia seperti harvest, mengutip hasil. Sudah mendapatkan hasil itu ya, maka ini momen yang tepat untuk bergerak, bertindak ke arah kamu. Nah, ada penghasilan yang baik, ada keberuntungan yang baik, mengaut keberuntungan, maka ini meyakinkan dia untuk bertindak ke depannya. Ini mungkin merupakan momen yang tepat ya, ketika berada bersebelahan dengan Ace of Wands ini. Ini mengindikasikan momen yang tepat untuk dia bertindak kerana dia sudah mendapatkan penghasilan, ada uang yang lebih ya untuk bertindak ke arah kamu. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Seperti apakah reaksi kamu ketika dia muncul nanti secara tiba-tiba? Kita cuba lihatkan seperti apakah pula reaksi kamu menerima ya kedatangan seseorang ini secara tiba-tiba. Seperti apakah reaksi kamu? Wow, di sini ada kartu yang terbuka ya. Wow, di sini kamu merasakan ya, kemunculan orang ini memang sesuatu yang kamu nanti-nantikan. Tetapi kemunculan ini datang dengan pelbagai obstacle, banyak rintangan. Sebenarnya kamu sangat menginginkan orang ini, tetapi dia juga orang yang cuba kamu hindari. Saya tidak tahu mengapa ya, kerana di dalam perasaan kamu di sini teman-teman, untuk beredar, untuk menerima dia kembali juga merupakan sebuah rintangan ya, kerana selama ini ya, kamu sudah bermati-matian memperjuangkan dia. Kamu sangat bertahan sebenarnya untuk orang ini ya, sehingga kamu menjadi seperti posisi yang seperti ini. Menurut kamu hubungan ini banyak rintangan, challengesnya. Dan kamu sebelum ini sudah banyak memperjuangkan dia sendirian. Sehingga kamu merasakan begitu lelah ya, berjuang bermati-matian ke arah dia. Tetapi sementara dia hanya mendiamkan kamu dan hanya kini bertindak untuk datang mencari kamu secara tiba-tiba. Kartu di sini menjelaskan, mengapakah sebelum ini kamu yang berjuang sendirian? Kerana teman-teman, ketika itu, di kala itu ya, dia belum bersedia. Saya lebih menangkap keadaan dia yang belum bersedia ketika itu untuk muncul ya, kerana belum ada persediaan dari segi keuangannya. Maka dia tidak yakin, selagi tidak ada keberuntungan, tidak ada keuangan yang stabil, dia seperti tidak yakin untuk mengejar kamu. Tetapi ketika detik ini harvest, mengutip hasil, sudah ada sesuatu yang memberikan keberuntungan, dia berani lagi, yakin lagi untuk mengimbangi hubungan kamu. Ini sesuatu yang sudah dia rencanakan, dia renungkan. Mungkin inginnya memberikan kamu kejutan. Nah, kamu lihat ya gadis ini ya, ketika mengutip hasil, tersenyum sendiri. Yakin lagi untuk merasakan ini momen yang tepat untuk dia bertindak. Tetapi sebelum ini mungkin ya tidak mendapatkan penghasilan. Dia mungkin tidak mahu membebankan kamu ya. Nah, di sini teman-teman ya, ketika dia datang lagi ya, kemunculan dia ini ya membuatkan kamu seperti benar-benar terkejut. Kamu tidak tahu ya untuk mempertahankan, kerana kartu ini berbicara dua energi. Sama ada kamu merasakan begitu bersendirian ya dalam perjuangan ini, ataupun kamu mulai menutup diri. Tetapi pada waktu yang sama, walaupun ada yang menutup diri ya, sebenarnya jauh di dalam hati kamu, ini sesuatu yang akan kamu deny ya.
kamu sebenarnya sangat sayangkan dia. Dia seperti seseorang yang kamu bermati-matian ya, perjuangkan. Tetapi ini facts ataupun kenyataan yang ingin kamu tepis. Kerana mungkin hubungan ini membuatkan kamu lelah, menyakiti kamu. Kerana selama ini kamu merasakan berjuang seorang diri. Tetapi jauh di dalam hati kamu, dia seorang yang kamu bermati-matian perjuangkan. Kamu pertahankan orang ini sebenarnya. Maka ada sedikit respon yang begitu mengejutkan kamu ya. Tidak menyangka dia datang secara tiba-tiba. Kamu tidak tahu bagaimana untuk bereaksi. Apakah harus menempuhi ya segala rintangan yang ada, mempertahankan dia lagi atau menjaga jarak. You don't know what to do. Nah, ini gambaran yang saya dapatkan ya daripada kartu ini. Tetapi sebenarnya jauh di dalam hati kamu ya, kamu sangat mencintai dia. Agak terkesan ya, sehingga energi hubungan ini melelahkan kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan ya, bottom of the deck. Ya, benar ya teman-teman. Kamu merasakan dikecewakan, dihampakan. Kamu tidak tahu lagi, waduh, apakah kamu akan menerima kemunculan ini dengan dada yang terbuka? Atau kamu begitu letih, begitu lelah, kepenatan? You don't know what to do. Reaksi kamu lebih mendiamkan. Kerana di sini kamu takut jikalau kamu lanjutkan, apakah kamu bakalan dikecewakan. Kerana detik ini teman-temannya, kamu masih lagi berusaha untuk menyembuhkan ya kelukaan yang ditinggalkan itu. Belum lagi luka itu sembuh, kini dia muncul lagi. Nah, jikalau ini energi orang baru juga, sesuatu yang kamu pertikaikan, ingin terima atau tidak. Jikalau dia orang lama, nah kamu masih lagi dalam fase ya menyembuhkan kelukaan itu. Menurut kamu juga ya, akan ada kekecewaan, kelelahan untuk menjalankan hubungan ini, sama ada hubungan yang penuh dengan risiko. Apakah kamu bersedia? Reaksi kamu begini. Kamu tanyakan diri kamu, apakah kamu bersedia untuk mengambil risiko dan merasakan hati itu akan disakiti lagi? Kelelahan. Masih memegang sword ini untuk berjuang, tetapi benar-benar kelelahan. Kamu tidak pernah melepaskan ya pedang ini. Maka ada sisi di hati kamu yang ingin berjuang tetapi kelelahan. Hubungan ini mungkin melibatkan lebih dari dua orang ya. Okay guys, kita akan buka kartu yang lainnya untuk memperlihatkan dengan lebih details ya, mengapakah dia hadir secara tiba-tiba, muncul secara tiba-tiba di dalam hidup kamu. Sama ada ini energi mantan, orang yang sudah kamu kenali, seseorang yang sudah kamu jalankan hubungan ini bersama, ataupun dia orang baru. Mengapakah ada kemunculan yang tiba-tiba daripada si dia ini? Kita cuba lihatkan. Mengapa ada kemunculan yang tiba-tiba dari si dia ini? Dengan lebih details, mengapakah dia hadir secara tiba-tiba di kehidupan kamu? Sama ada ini energi orang lama ataupun orang baru. Emotion are running high. Wow, ini full moon teman-teman ya. Saya menangkap energi dia yang merasakan ini momen yang tepat ya. Kerana mungkin ya ada beberapa yang sudah lama memperhatikan kamu. Ini baik orang lama ataupun orang baru. Dan detik ini emotion are running high. Kesediaannya, persediaannya untuk mendekati kamu adalah sekarang. Dan emosi ini sedang melonjak-lonjak. Mungkin ada beberapa yang sudah lama memperhatikan kamu ya. Sama ada ini energi orang lama atau orang baru. Dan dia merasakan ini detik yang paling tepat kerana ada kejayaan, penghasilan, membuatkan dia meningkat dari segi kepercayaan diri. Dan emosi sedang meledak-ledak. Maka ini momen yang tepat untuk bertindak dan muncul di dalam hidup kamu. Selain daripada itu, look at the bigger picture. Dia tidak mahu lagi menunda-nunda teman-teman ya. Dia merasakan ingin melihatkan kepada gambaran yang lebih besar dan merasakan ini momen yang tepat untuk bertindak mendekati dirimu. Meditate and contemplate. Kerana sebelum ini teman-teman sudah banyak energi yang dia tolak ya. Mungkin ada gambaran-gambaran yang tidak dapat dia terima dan dia sudah berulang kali menunda-nunda. Tolak ya, untuk bertemu, untuk berkomunikasi, untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi kini dia setelah merenung begitu lama, menutup dirinya dengan begitu lama, dia mulai merasakan ada rasa penasaran, keraguan. Jikalau dia tidak bertindak, dia bakalan ditinggalkan. Mungkin tidak akan mempunyai peluang ya, untuk mendekati kamu.
kemunculan dia yang secara tiba-tiba, hold your vision. Kerana ini sesuatu yang dia ingin realisasikan. Ini merupakan keinginan dia yang paling dalam sebenarnya. Sesuatu yang sudah dia hitungkan, sesuatu yang ingin dia realisasikan, mungkin tanpa memberitahu kamu. Maka dia merasakan ini momen yang tepat untuk bertindak, untuk muncul ya, di dalam kehidupan kamu. Conclusion are within reach. Kerana dia merasakan teman-teman, ini bukan saja momen yang tepat, tetapi ini momen yang akan memberikan dia penghasilan. Result ataupun keputusan itu nanti, hasilnya itu nanti akan berbuah manis. Dia merasakan mungkin ya, setelah melihatkan kepada pelbagai sudut, mungkin teman-teman, orang ini sudah memperhatikan kamu dengan begitu lama ya, dia mungkin memperhatikan kamu ditinggalkan. Mungkin kamu ingin memulakan sesuatu yang baru. Dan dia sedar, jikalau dia mendekati kamu sekarang, dengan munculnya dia sekarang, ini akan memberikan dia peluang yang lebih untuk ke arah hubungan yang stabil, yang akan berhasil. Nah, orang ini sudah memantau kamu ya, mungkin melihatkan kamu dari kejauhan, mengikuti postingan story-story kamu, maka dia tahu cerita hidup kamu, jalan cerita hidup kamu itu bagaimana. Dan dia orang yang oportunis, melihatkan kepada peluang. Ketika dia merasakan ini peluang yang tepat, kemenangan itu ada, kestabilan itu bakal terwujud, maka dia bertindak sekarang untuk mendekati kamu. Di sini ada it's time to take action, nah, benar kan? Kartu barisan pertama yang menutup mengindikasikan kartu yang pertama, action oriented. Ini adalah momen yang tepat untuk dia bertindak, untuk dia muncul, tidak perlu dipertikaikan. Atau dia rasakan ya, takdir membuka pintu untuk dia muncul kehidupan kamu detik ini. Saya menangkap daripada gambar ram ini ya, ada kekuatan, determinasi di hatinya. Dia melakukan pergerakan ini ya, berlandaskan kekuatan, determinasi di hatinya. Dan dia bertindak mengikuti intuisi. Dan ketika intuisinya kicks in ya, dan berkatakan bertindak sekarang, dia tidak akan berbelah bagi. Kemunculan dia ini ya, walaupun secara abruptly, kemunculan yang tiba-tiba ya, saya tidak tahu mengapa ya, menurut saya, menurut intuisi saya, ini sesuatu yang sudah dia rancang. Cuman, menurut kamu, dia muncul secara tiba-tiba. Ya, dari pihak kamu memang begitu. Sehingga kamu terkejut untuk menerima ya kedatangan orang ini. Tetapi menurut intuisi saya, ini sesuatu yang sudah dia rancang. Perbedaannya, dia menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Tetapi gambaran yang dia berikan, dia datang secara tiba-tiba. Ini berlandaskan kekuatan, kepercayaan diri, keyakinan diri yang baru dia dapatkan. Kerana sebelum ini saya menangkap energi dia ya, yang banyak contemplating. Menutup diri, memberi alasan, pelbagai alasan kepada dirinya untuk tidak bertindak. Dan dia merasakan ini momen yang tepat untuk mengejar kamu. Bottom of the deck, a personal issue reaches resolution. Nah, ini ada berkaitan dengan sesuatu, dengan alasan-alasan pribadinya. Mencapai kata putus ya. Menurut si dia, ini mencapai kata putus. Sesuatu yang berjalan bersesuaian dengan rencananya. Maka ini benar ya, apa yang saya rasakan tadi. Orang ini ya, memberikan gambaran dia muncul tiba-tiba. Tetapi berlandaskan kartu dan intuisi saya, ini memang tepat ya. Ini sesuatu yang sudah dia hitung, sesuatu yang dia rencanakan di momen yang tepat itu, ketika mendapatkan penghasilan untuk muncul di kehidupan kamu. Sama ada dia muncul lagi, orang yang sudah kamu kenali, orang yang boleh kamu tebak ya, dia ini siapa, ataupun dia orang baru. Orang ini sudah lama memerhatikan kamu, dan dia merasakan ada pintu kesempatan yang terbuka oleh semesta untuk dia mendekati kamu. Ini adalah detiknya. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Saya akan gunakan kartu yang sama, dan kita cuba lihatkan lagi. Ketika dia hadir secara tiba-tiba, apakah yang ingin dia tawarkan kepada kamu? Nah, pasti akan ada niat ya, niat di hati untuk melakukan sesuatu. Otherwise, mengapakah dia muncul secara tiba-tiba? Pasti ada alasan lain ya, sesuatu yang mendorong untuk dia muncul secara tiba-tiba di dalam hidup kamu. Nah, kita cuba lihatkan, ketika dia hadir secara tiba-tiba, apakah yang ingin dia tawarkan kepada kamu? Nah, mungkin tawaran-tawaran ini ya, akan menguatkan ataupun memberikan kita penjelasan yang lebih jelas. Mengapa dia muncul secara tiba-tiba di dalam hidup kamu? Nah, kita lihatkan di sini ya. Apakah yang ingin dia tawarkan ketika dia muncul secara tiba-tiba nanti?
Di sini ada Three of Coins. Wow, teman-teman. Saya menangkap ya. Orang ini ingin hidup. Ya, ada niat untuk bersama, berada di samping kamu sepanjang hayatnya. Saya menangkap ada niat yang muncul ya. Ini ada kaitan dengan keuangan dan bekerja sama. Mungkin ingin bekerja dengan kamu, ingin menjadi rakan kongsi kamu, ingin mengeluarkan modal, ingin sharing bisnes dengan kamu. Sesuatu yang ada berkaitan dengan keberuntungan. Nah, mungkin setelah dia berhasil, dia mungkin ingin chip in ya, atau contribute, ingin menjadi rakan bisnes, ataupun sesuatu yang ada berkaitan dengan pekerjaan dan bisnes teman-teman ya. Saya menangkap ini seperti orang yang bukan saja action oriented, tetapi ingin membantu kamu memperluaskan perniagaan kamu. Dia mungkin mendekati, datang tiba-tiba kerana sudah ada perencanaan ini. Ini seperti win-win situation yang berkaitan dengan keberuntungan masing-masing. Kamu mungkin akan mendapat 50%, dia juga akan mendapat 50%. Nah, jikalau ini tidak ada kaitan dengan uang, bisnes dan pekerjaan, saya merasakan dia muncul untuk memperbaiki sesuatu, untuk membuktikan yang dia benar-benar serius terhadap kamu. Ya, jikalau ini tidak ada kaitan dengan perniagaan, keuangan, tetapi kartu ini memang kartu collaboration, pembuktian, sesuatu yang ingin entering into a business ya, partner. Dia mungkin rakan bisnes ya, ingin kontribusi uang, membantu kamu, memperluaskan perniagaan, ingin menjadi bagian daripada apa yang sedang kamu kerjakan. Nah, seperti itu ya. Nah, orang ini juga beberapa di antara dia mungkin ya, mungkin ketika dia hadir nanti, muncul di tempat kerja kamu. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Di sini teman-teman ada Nine of Swords. Kerana ini sesuatu yang sudah dia pikirkan. Orang ini sudah menghitungkan perkara ini ya, sehingga dia tidak dapat tidur malam. Jikalau dia tidak muncul, tidak membantu, tidak menawarkan cintanya, ini sesuatu yang membuatkan dia benar-benar ya, tidak dapat tidur malam, kepikiran terus. Kerana ini memberikan saya gambaran sesuatu yang sudah dia rencanakan sejak sekian lama. Sering memikirkan isu ini ya, bagaimana untuk muncul dalam hidup kamu lagi, berkomunikasi dengan kamu dan menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan atau keuangan. Ada sesuatu yang ingin dia perbaiki di sini ya, mungkin ada ya kepercayaan yang perlu dia perbaiki, membuktikan dirinya kepada kamu bahawa dia tidak seperti itu ya, seseorang yang melarikan diri, tidak perjuangkan kamu. Orang ini mulai melihatkan kepada gambaran yang lebih besar. Seperti itu ya. Di sini ada Two of Swords teman-teman. Nah, sebelum ini jelas terlihat ya, dia bingung, meditate and contemplate. Memang banyak menutup dirinya daripada kamu. Sama ada dia melakukan ini ya, tidak perjuangkan kamu atas alasan-alasan ingin making sure mendamaikan situasi di antara kalian, tidak mahu ya menyebabkan hubungan yang huru-hara. Apapun itu ya, sebelum ini dia agak bingung untuk bertindak. Ya, banyak menutup diri, tidak memperjuangkan kamu, tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan sebarang keputusan. Jikalau dihadapkan kepada pilihan, dia juga tidak memilih. To play safe. Orang yang tidak mahu membuatkan keadaan kalian ini lebih kecoh ya, lebih huru-hara. Dia bingung di kala itu. Banyak memikir, maka ini sesuatu yang perlu dia lakukan setelah dia menutup diri sekian lama ya, dan setelah dia healing ya, mungkin banyak merenungkan seperti kartu di tengah ini ya, dia mulai mencapai sebuah keputusan, iaitu datang muncul lagi dan menawarkan sesuatu untuk kamu. Nah, di sini teman-teman ada magician dan di atasnya ada kartu Hold Your Vision. Ini sesuatu yang sudah dia rencanakan. Seperti saya katakan tadi ya, sesuatu yang benar-benar ingin dia realisasikan. Dan detik ini teman-teman, dia bukan saja akan tiba-tiba muncul ya, dia akan mengupayakan menawarkan sesuatu yang baru berlandaskan vision, perencanaan dia untuk hubungan ini. Saya menangkap ya, ketika dia muncul nanti, banyak yang akan dia upayakan. Selain daripada komunikasi yang efektif, orang ini akan mencari cara untuk diri kamu ya, membantu kamu dari segi pekerjaan, kehidupan ya, mendukung kamu dan seperti akan membantu merealisasikan segala impian kamu. Dia seperti datang untuk membantu agar kalian berdua dapat mengecapi hubungan yang stabil. Begitu ya, kita akan lihat lagi. Jikalau ini hubungan seseorang yang kamu dapat tebak ya, mungkin energi mantan, dia ingin tawarkan kembali berkomunikasi. Dia tidak mahu kalian menghentikan komunikasi ya, just begitu saja.
Dia ingin menghidupkan kembali, memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Kerana ini sebahagian daripada visionnya, sesuatu yang ingin dia realisasikan. Wow, di sini teman-teman, apakah yang ingin dia tawarkan? Ketika dia muncul lagi, orang ini masih ingin tebar pesona dengan kamu ya. Dia ingin memikat hati kamu dan ingin menakluki. Bukan saja ingin memiliki, tetapi ingin menakluki kamu. Dia ingin pastikan yang kamu ini menjadi hak miliknya si dia. Walaupun keadaan mungkin sukar, tetapi bersebelahan dengan the magician. Ini sesuatu yang conclusion are within reach. Sesuatu yang begitu dia percaya ya, begitu yakin dan dia dapat memiliki kamu. Dia yakin dan begitu percaya ya, kamu akan berjaya dia takluki. Ini berlandaskan determinasi dan kekuatan di hatinya yang sudah lama memperhatikan kamu, ingin mengontrol dan mempunyai aura pemikat ya untuk memikat hati kamu lagi. Orang ini sudah lama memantau kamu di detik yang momen yang tepat ini ya, dia memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya. Dia percaya ketika dia mendengarkan hatinya datang pada momen yang tepat, kamu akan dia miliki. Dia tidak boleh bertindak terburu-buru sebelum ini, maka memberikan kamu gambaran kamu terpaksa berjuang seorang diri. Ada kekuatan cinta daripada dia. Nah kini ya, dia akan manifestasikan ini berlandaskan kekuatan cinta yang membuatkan dia bingung sebelum ini ya. Nah di sini jelas terlihat mungkin ada pilihan, sesuatu yang agak berisiko di hubungan kalian yang menunda-nunda dia untuk membuat pilihan seperti itu ya. Maka dia tidak boleh sebarangan bertindak, tidak boleh sebarangan muncul, perlu muncul di tempat dan momen yang tepat. Seperti itu. Ada kekuatan cinta teman-teman di antara kamu dan dia di sini, dan orang ini benar-benar ya bukan hanya ingin menawarkan cinta, tetapi benar-benar ingin menakluki kamu. Wow, ini keputusan yang muktamad teman-teman ya, Ace of Sword. Apakah yang ingin dia tawarkan? Ini merupakan keputusannya yang muktamad. Kartu di atasnya, It is time to take action. Ini keputusan yang muktamad. Dia tidak akan mundur ya daripada pergerakan ini. Ini sesuatu yang sudah dia hitungkan, sesuatu yang ingin dia manifestasikan ke depannya. Keputusannya muktamad untuk hadir lagi dalam hidup kamu, menguatkan cinta di antara kalian, memiliki kamu dan meyakinkan kamu. Ini adalah keputusannya. Berlandaskan, it's time to take action. Dia mulai memberanikan diri. Di awal hubungannya, seperti ada pembuktian yang perlu dia berikan. Berusaha begitu gigih untuk meyakinkan kamu lagi. Dihadapkan dengan persimpangan untuk memilih dan dia tidak dapat memilih. Tetapi semakin ke depan, kamu akan dia manifestasikan. Ini tindakan yang selanjutnya, kamu lihat ya, kebelakang ini ya, di permulaan ya, seperti benar-benar perlu meyakinkan kamu, perlu berusaha, kepikiran terus, mencari cara sehingga tidak dapat tidur malam. Emosi meledak-ledak ya, tetapi dia kebingungan dan dia juga tidak mahu membuat keputusan yang terlalu cepat sehingga menghuru-harakan hubungan kalian. Tetapi semakin ke depan, mendapat keberanian dan setelah dia mencapai keputusan ini teman-teman, dia nekat untuk menakluki kamu. Orang ini bukan sebarangan muncul, tetapi muncul dengan pasti ya, dengan keputusan yang sudah dia ambil. Berlandaskan, it's time to take action. Ingin memiliki kamu. Jikalau ini hubungan yang mungkin ya, dapat kamu tempuhi. Sesuatu yang mungkin banyak cabaran, tetapi dapat kamu tempuhi. Hubungan yang memungkinkan. Dia akan melamar kamu dan menjadikan kamu miliknya. Untuk kamu yang memungkinkan ya, dan semakin ke depan teman-teman, ini keputusan muktamad si dia. Sesuatu yang sudah dia rencanakan, sesuatu yang sudah dia putuskan. Ketika dia mengambil langkah awal, tindakan awal untuk datang kepada kamu, ini segala sesuatu yang sudah dia putuskan berlandaskan determinasi, keberanian dia. Saya merasakan kamu tidak dapat menolak di sini ya. Kemunculan orang ini bakalan membuatkan kamu begitu kaget kerana ada sebuah tindakan yang akan dia lakukan demi mendapatkan kamu kembali. Nah kamu lihat teman-teman, ini sebuah kenyataan yang tidak dapat kamu tepis. Orang ini benar-benar ingin mengejar sesuatu yang pasti. Kedepannya nanti kemunculan dia ini akan memastikan hubungan kalian akan memicu ya ke arah sebuah hubungan yang stabil. Dan saya juga merasakan ini perencanaan yang sudah cukup lama. Kamu tahu kerana kamu begitu berharga, begitu penting di matanya si dia. Dan perencanaan ini benar-benar ya involve you, melibatkan hidup kamu secara realitanya. Dia tidak mahu kehilangan kamu.
orang ini sudah lama memantau kamu sebenarnya. Kamu sangat berharga di mata si dia. Dan orang ini ya menyimpan uang, pandai mengelolakan keuangan demi masa depan kalian. Orangnya bijak, teman-teman. Orangnya cukup pintar sekali kerana ada simbol rusa ataupun dia di sini ya, yang mengindikasikan kebijaksanaannya dalam mengelolakan keuangan. Setelah semua ini stabil, dia baru muncul. Secara realita dapat memberikan kamu sesuatu yang dapat dilihat secara nyata. Kenyataannya, teman-teman, dia muncul untuk mendapatkan kamu kembali ataupun mendapatkan kamu, menjadikan kamu hak miliknya si dia. Ini jelas terlihat di kartu ini ya. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, yang mendominasi bacaan hari ini adalah Libra, Gemini dan Leo. Ini adalah tiga major arkana, didampingi dengan zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries dan Leo ya. Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Cancer. Gemini, Libra, Aquarius, Gemini mendominasi, teman-teman ya. Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah ketiga-tiganya, kerana di sini kita ada Ace of Pentacles. Maka kedua belas zodiac sign ada di pembacaan kali ini. Okey, teman-teman, kita akan lihatkannya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu di saat kalian bertatapan mata? Seperti apakah perasaan dia ketika dia muncul secara tiba-tiba dan bertatapan mata dengan dirimu? Ketika kamu begitu terkejut ya, tidak tahu sama ada untuk mempertahankan atau menutup diri. Kamu bingung di sini kerana kamu tidak tahu lagi ya bagaimana untuk menyembuhkan kelukaan di hati. Tetapi kita cuba renungkan, kita cuba kupas perasaan terdalam si dia ketika dia muncul lagi dan bertatapan mata dengan kamu. When you guys are like standing in front of each other ya, bertatapan muka, bertatapan mata, kita cuba lihatkan dengan dalam. Seperti apakah perasaan dia ke kamu di saat kalian bertatapan mata ketika dia muncul secara tiba-tiba? Seperti apakah perasaan dia ke kamu? Wow, teman-teman, mengagumi ya. Dia seorang yang masih lagi mengagumi kamu. Maka seseorang yang mengagumi kamu seperti ini ya, tidak kiralah betapa lama hubungan ini sudah berjalan, kerana berlandaskan sikap dia yang kagum dengan kamu, dia pasti akan hadir untuk mendapatkan kamu. Kerana dia sangat terpesona, sangat mengagumi kamu, dan perasaan itu masih hadir ya ketika kalian bertatapan mata. Wow, merindukan. Ketika dia bertatapan mata dengan kamu, dia bukan saja mengagumi kamu ya, tetapi sudah lama merindukan kamu. Merindukan momen ketika dia berada di depan kamu ya. Sesuatu yang mungkin tidak dia ungkapkan. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, terkoneksi. Ketika kalian bertatapan mata walaupun tanpa berkata-kata, dia dapat merasakan gerakan di hatinya yang bersatu dengan gerakan di hati kamu. Terkoneksi secara energi. Berlandaskan ketiga-tiga kartu ini, teman-teman ya, kalian seolah-olah memberikan saya gambaran ketika dia muncul ya secara tiba-tiba di depan kamu tanpa perlu berkata-kata. Mata kamu banyak berkata-kata dengan matanya dan ada koneksi di antara hati ke hati. Tanpa banyak memerlukan kata-kata, kalian berdua masing-masing menyedari ya betapa kalian benar-benar memperjuangkan satu sama lain, mengagumi satu sama lain dan sudah saling merindukan. Nah, ini yang menyebabkan energi kalian terkoneksi. Bottom of the deck, wow. Kamu lihat teman-teman kebenarannya ya. Kita ada kartu Three of Swords tadi. Sangat terluka. Ada memori-memori yang memperlihatkan kepada dia melalui mata kamu ya. Kamu ini melalui banyak kelukaan ya. Di koneksi hubungan kamu, mungkin koneksi hubungan yang lalu ataupun dengan si dia, dia masih dapat merasakan daripada lirikan mata kamu yang kamu sangat terluka, masih lagi cuba menyembuhkan, atau kamu dapat melihat kekecewaan ini ya melalui tatapan matanya. Sama-sama terluka ketika terpaksa berjauhan. Nah, jikalau ini orang baru dalam hidup kamu, dia sudah dapat menangkap energi kamu yang sering terluka, atau kamu dapat melihatkan di mata dia ya, dia sudah banyak menempuhi kelukaan di dalam hidupnya. Nah, ini yang membuatkan ada persamaan, kalian saling mengagumi kekuatan yang ada di diri satu sama lainnya. Di sini merindukannya mengindikasikan energi orang lama, seseorang yang sudah kamu kenali. Nah, energi kalian kembali
terkoneksi. Nah, ketika ya kalian bertatapan mata nanti, orang ini seperti dapat membaca kamu seperti sebuah buku ya. Jikalau ini energi orang baru, dia dapat merasakan kamu ini orang yang benar-benar ya sudah melalui banyak likar-liku kehidupan perhubungan yang cukup melukakan hati kamu. Jikalau ini energi mantan, dia sangat sedih ya kerana dapat merasakan melalui tatapan mata kamu yang kamu sangat kecewa, dilukai oleh dirinya. Kita lihat lagi teman-teman ya, kartu yang terakhir. Apa yang sangat dia ingin beritahu kamu di saat kalian ya bertatapan mata nanti, ketika dia muncul secara tiba-tiba? Apakah sesuatu yang sangat ingin dia kemukakan? Sesuatu yang ingin dia ungkapkan ya ketika melihat di mata kamu ada kelukaan, kekecewaan, energi kerinduan dan dapat merasakan hati masing-masing yang masih terkoneksi. Apakah sesuatu yang ingin dia ungkapkan di kala itu di saat kalian bertatapan mata? Ketika dia muncul secara tiba-tiba, apakah yang dia sangat ingin ya beritahu kamu? Ada kartu yang terjatuh ya. We have not contacted each other for quite some time now. Wow, teman-teman, ini mungkin energi orang yang sudah kamu kenali ya. Dia ingin beritahu kamu walaupun dia dapat merasakan kelukaan di mata kamu ya. Dia ingin beritahu kamu tanpa mengungkapkan kata-kata ini. Kalian sudah lama tidak menghubungi, tidak berkabar dengan satu sama lainnya sejak sekian lama. Dan ini menjelaskan ya mengapa merindukan satu sama lainnya, kerana daripada ungkapan mata kamu, ungkapan mata si dia ya, kalian sudah lama tidak kontak, tidak menghubungi satu sama lainnya, sudah lama tidak berkomunikasi. Kita lihat lagi ya apa yang sangat ingin dia sampaikan ketika dia muncul secara tiba-tiba. I enjoy every moment spent with you. Walaupun waktu yang diluangkan itu cepat ataupun singkat ya, dia ingin beritahu kamu dia sangat bahagia ketika ketemu dengan kamu. Walaupun waktu itu yang diberikan ya begitu singkat, tetapi dia sangat bahagia, sangat enjoy setiap detik yang diluangkan dengan kamu. I am really curious about you right now. Kamu tahu walaupun kalian sedang bertatapan mata, dia banyak energi penasaran ya. Banyak yang ingin ditanyakan ke kamu detik itu, di kala itu ya, ketika dia muncul lagi bertatapan mata dengan kamu. Nah, ini mengindikasikan ya Page of Sword ini, seseorang yang banyak tanda tanya di pikirannya, tetapi di kala itu kerana kalian bertatapan mata, dia tidak mengungkapkan. Tetapi kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat ingin dia ungkapkan ke kamu di kala itu ya. I'm really curious about you right now. Dia benar-benar ingin ketahui kedudukannya, posisi kamu, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu detik itu ya. I let you go for a reason. Dia ingin menjelaskan. Jikalau di kala itu, jikalau ini energi mantan ya, yang pernah melepaskan kamu, pergi meninggalkan kamu. Di kala itu dia terpaksa pergi kerana ada alasan-alasan yang tertentu. Dan dia sedar. Dia sedar ya, dia sudah menyakiti kamu. Kita lihat lagi ya. Please tell me, when can I see you again? Nah, teman-teman, orang ini walaupun muncul secara tiba-tiba di depan kamu ya, dia takut yang kalian tidak akan bertemu lagi. Kamu tahu kenapa? Kerana ketika dia datang secara tiba-tiba, reaksi kamu adalah seperti ini. Mempertahankan posisi kamu. Kamu membina benteng dengan dia. Seolah-olah dia ini no longer welcome. Seseorang yang sedang kamu pikirkan sama ada untuk membuka pintu itu lagi ataupun tidak. Dia dapat merasakan ya energi ini. Maka ketika muncul dengan secara tiba-tiba di depan kamu, dia ingin kamu beritahu apakah dia berpeluang untuk melanjutkan hubungan ini dan dapat berjumpa dengan kamu, ketemu dengan kamu ke depannya lagi. Kerana sudah dapat merasakan reaksi kamu ya, ketika dia muncul secara tiba-tiba, kamu seperti menutup diri, menjaga jarak, membatasi diri. Seperti ada benteng di antara kalian yang kamu bina, seolah-olah kerana kamu takut kamu bakalan dilukai lagi ya, maka kamu membina seperti ada barikade yang kamu bina ketika kamu bertatapan muka dengan si dia. Dia takut teman-teman ya, yang pertemuan itu, kemunculan dia ini tidak akan diberikan kesempatan ke depannya nanti. Kita lihat lagi ya. I took your kindness for granted. Dia menyedari sepanjang mengenali kamu ya, di sepanjang perhubungan kalian, dia tidak sepatutnya memandang remeh atau mengambil mudah ya akan kebaikan-kebaikan kamu. Dia sedar secara tidak langsung dia banyak memanfaatkan kebaikan kamu ke atas dirinya.
dan dia ingin beritahu kamu itu ya. You are mine now and forever. Benar kan teman-teman? Kemunculan seseorang ini yang mengejutkan kamu adalah kerana dia ingin menakluki kamu. You are mine now and forever. Nah, ini boleh diperkuatkan dengan kartu Three of Coins dan juga kartu Strength tadi. Seseorang yang ingin memikat, menakluki kamu dan making sure yang kamu akan menjadi hak miliknya si dia daripada dikala ini sehinggalah selama-lamanya. Seseorang yang sudah menganggap kamu ya life partnernya si dia. Sudah terlihat dengan jelas ya daripada kartu Three of Coins dan juga di kartu Strength. Nah, teman-teman, zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita bukakan beberapa initial ya. Ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial si dia. Kemunculan secara mengejut dari orang ini. Siapakah dia? Saya susunkan dahulu teman-teman ya, alfabet-alfabetnya dan kita akan cuba lihatkan. Sama ada ini initial kamu ataupun initial si dia. Jikalau tidak ada initial juga tidak mengapa teman-teman. Ini hanyalah pembukaan bonus ya. Menurut saya mendengarkan readingan ini itu lebih penting. Jikalau kamu dapat kaitkan energi ini, ada yang tersentap di hati kamu, maka energi itu resonate dan ketarik ya. Regardless sama ada initialnya ataupun tidak. Saya tidak tahu teman-teman, tapi saya tidak tergerak untuk mengambil lebih initial ya. Setakat ini dahulu ya. FAESOHPMNQBGY. Seseorang yang akan muncul lagi di kehidupan kamu secara mengejut. Sebentar, maaf ya teman-teman, saya lupa turunkan kamera. Okay guys, I'm gonna do this for one time ya. Mungkin saya perlu ambil dua lagi initial. Di sini ada FAESOHPMNQBGY. And for your sake ya, saya akan ambil, sebenarnya saya tidak tergerak, tetapi saya akan ambil dua lagi initial. Last minute change you guys, I don't know why. Oh, terambil tiga ya. Di sini ada huruf D, ada huruf K, dan terakhir sekali ada letter U. Yes, harap kelihatan now ya. Teman-teman, ini adalah huruf-hurufnya, mungkin initial kamu, ini mungkin initial si dia. Okay guys, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini yang bertemakan kemunculan dia yang mengejutkan kamu. Seseorang yang akan kembali dan bersungguh-sungguh ya tanpa kamu duga akan muncul dan mendapatkan kamu lagi. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.